Warga masyarakat di Kampung Surya Desa Tanjung Sari Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi ucap syukur setelah mendapat bantuan sarana air bersih berupa pipanisasi dan pembangunan MCK. Pembangunan sarana air bersih merupakan program bina lingkungan bersama tentara atau Bintara SCG. Melalui anak perusahaannya PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi bekerja sama dengan Koramil 062207 Jampang Tengah. Bantuan sarana air bersih terletak di Kampung Surya Desa Tanjung Sari Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi dan saat ini sudah bisa digunakan sebagai sumber pasokan air ke rumah-rumah warga. Pembangunan sarana air bersih berupa pipanisasi dan pembuatan MCK saat ini telah selesai dilaksanakan oleh jajaran Koramil 062207 Jampang Tengah dibantu swadaya masyarakat sekitar. Bantuan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PT Semen Jawa berkomitmen untuk memberikan bantuan di bidang kesehatan berupa penyediaan sarana air bersih. Dengan adanya fasilitas air bersih kedepannya diharapkan dapat membantu mempermudah pasokan air kepada masyarakat di wilayah desa Tanjung Sari. Ade Saipul Palapa TV mengabarkan. Donatur dalam hari ini PT SCG Semen Jawa melalui kami dengan program Bintara, pembinaan wilayah oleh tentara berupa penyediaan sarana air bersih yang berupa di situ ada pipanisasi, pembuatan MCK, bak penampungan, kemudian saluran untuk penampungan langsung ke warga, pembagiannya seperti itu. Saya harapkan bisa merawat apa yang sudah kita usahakan selaku pembina wilayah di masyarakat ini agar manfaatnya lebih terasa kepada seluruh masyarakat yang menerima manfaat dari penyediaan air bersih ini. Udah mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kan di sini air lagi susah-susahnya gitu. Udah ada bantuan air, udah alhamdulillahirrahmanirrahim lah, bersyukur gitu. Nah, kesulitan air seperti apa di sini, Bu? Ya sulit banget lah, sampai ke Cimandiri. Mau nyuci, mau mandi sampai ke Cimandiri. Dengan bantuan ini berarti sangat terbantu sekali ya? Alhamdulillah, bersyukur banget. Lebih-lebih dari dikasih uang. Kalau dikasih uang sehari bisa habis. Kalau air, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, lebih-lebih. Dari Kampung Surya, mengucapkan terima kasih, Mbak. Mengucapkan terima kasih pada kata Semen Jawa dan pemerintahan aparat desa Pak Lurah, Pak Haris dan Bapak Koramil yang telah membantu kami dalam pengairan yang sekarang ini lagi musim kemarau, Pak. Lagi susah air. Kita semua warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi
bantuan tersebut yang sangat bermanfaat sekali untuk saya. Ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada PT SCG dan juga Bapak dan Ramil khususnya, dan umumnya para tentara atau TNI yang telah ikut membangun di desa kami untuk pembangunan sarana air bersih ini. Nah, selama pekerjaan, peran serta masyarakat sendiri Pak seperti apa sih Pak? Yang bisa diswadayakan dengan masyarakat itu diswadayakan, contohnya mengambil batu, HOK diantaranya, kalaupun yang bukan ahli gitu ya, kita ke masyarakatkan. Penting sekali yaitu membangun memudah lah, tapi untuk perawatan kedepannya yaitu misalkan pasti ada kerusakan dari pipahnya mungkin ataupun dari bangunnya, mungkin kita nanti bisa dimusyawarahkan dengan kita bakal bentuk pokmas di sini untuk merawat dan pemeliharaan.